was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Saya bukan mengalami kebimbangan melampau ataupun anxiety. Saya okey saja, kata penyanyi Kai Bahar mengenai video tular yang memaparkan dia menutup telinga hingga timbul tanggapan dia diserang kebimbangan melampau pada hari sebelum ibunya Rosna Muhammad dikebumikan. Kai ketika ditemui harian Metro berkata video yang direkam itu adalah situasi ketika dia baru selesai menguruskan jenazah ibunya. Video itu selepas mak saya baru dimandikan dan dikafankan. Masa itu sedih sangat sebab kali terakhir dapat cium dan menatap wajah emak sebelum perjalanan akhirnya. Ketika itu saya cuba tenangkan diri, saya tak boleh tengok sesiapa waktu itu, katanya ketika ditemui pada Mardis UO Fest di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di sini hari ini. Menurut Kai, kehadirannya pada persembahan malam ini atas dasar komitmen yang sudah dipersetujui lebih awal. Saya hadir malam ini pun sebab komitmen kerja, selain sentiasa ingat pesan arwah mak yang minta saya memberikan sepenuh fokus terhadap kerja dalam apa jua situasi. Kalau ikutkan ke hati, memang saya nak batalkan saja, tetapi dua persembahan malam ini sudah dipersetujui lebih awal, katanya. Sejurus persembahan di UKM berakhir, Kai kemudian bergegas ke konsep mega zikir terapi yang diadakan di Sana Bodaya di sini. Sebaik saja dua komitmen ini selesai, saya akan pulang semula ke Perlis untuk berada di samping keluarga, katanya lagi. Selasa lalu, ibu Kai disahkan meninggal dunia dalam tidur pada usia 62 tahun di Kanggar Perlis jam 10.40 malam. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.